Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? Tell me the chemistry. Millennia to nanya hatte ku kachaka tanto wa wakete kanai yo clear stay go. Kiseki no power wa mystery. Tonight gon so kayakan da wa kachaka kachaka sanne aeba negai wa motto growing. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Uzeming akan membuat portal yang lagi trending teman-teman ya, atau yang lagi viral-viralnya ya. Jadi kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal yang namanya adalah Smurf Cat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Smurf Cat ini adalah salah satu yang lagi viral animasi teman-teman ya, yang dimana ada lagunya tuh ya We Love gitu teman-teman ya. Aku nggak tahu namanya lagu We Love apa gitu ya kan, yang dimana dia memiliki bentuk seperti Smurf teman-teman ya, atau seperti animasi Smurf yang ada di film-film teman-teman ya, yang dimana dia memiliki badan yang biru, kurcaci, dan celana yang putih. Namun yang membedakan Smurf Cat ini adalah dia adalah seekor kucing teman-teman ya, jadi bukan Smurf kayak manusia, namun dia memiliki bentuk seperti kucing ya, wajah kucing, dan dia membawa sebuah bingkisan seperti orang berpergian gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasanku tentang Smurf Cat hanya segitu teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian penasaran bisa kalian lihat sendiri di internet teman-teman ya, atau di sosmed yang lainnya ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Smurf Cat bersama Uzeming teman-teman. Di sini Uzeming punya bahan utama untuk membuat portal ya. Jadi Uzeming sudah siapin obsidian dan flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan white wall dan juga light blue wall teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja teman-teman ya. Kita buatnya nggak usah jauh-jauh, kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman. Dua, tiga, empat, dan lima. Dan kita akan tutup teman-teman. Setelah itu di bagian pojok-pojok kita gunakan white teman-teman ya, white. Oke, dan di bagian kayaknya salah teman-teman ya. Kita gunakan light blue wall teman-teman. Oke, dan bagian tengah kita gunakan white wall teman-teman ya. Oke teman-teman, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman. Oke, dan di tengah kita gunakan white wall teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita nyalakan flint and steelnya teman-teman ya. Kita akan gunakan 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, jadi inilah dia portal cat teman-teman ya, atau portal Smurf Cat yang Uzeming buat untuk kalian ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya.
Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata video ini hoax, teman-teman ya. Tapi di sini Uzi mengingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod dan juga maps yang ada di Minecraft, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Smooth Cat bersama Uzaming, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portal 1, 2 dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Smooth Cat, teman-teman ya. Kita sampai di mana ya, teman-teman? Oh, shit, man. Oh, kita sampai di desa Smurf, teman-teman ya, atau Smurf Village ya. Wow. Dan di sini ada kayak rawa-rawa, teman-teman ya. Beneran rawa-rawa kayak ini. Oke, kayaknya rawa-rawa, teman-teman ya. Wow, kita berada di desa Smurf, tapi kita belum melihat ada. Oh, itu Smurf Cat, teman-teman, di bawah, teman-teman ya. Kayaknya sih. Oke, dan di situ juga aku ngelihat ada sebuah cheese, teman-teman ya. Coba kita lihat, teman-teman, isi dari cheese-nya apa ya. Oke, coba kita lihat. Oke, apa ini? Ada Smooth Cat meme. Oke, teman-teman, kita dapat, teman-teman ya, add-on-nya, teman-teman ya. Dan kita akan nge-review map-nya dulu, teman-teman ya. Oke, jadi itu dia. Kita lihat, bang, dari pakai ini. Kita lihat pakai teropong ya. Oke, bagaimana itu Smooth Cat-nya? Kayak kita nggak belum lihat wajahnya, teman-teman ya, karena tertutup topinya ya. Oke, coba kita turun dulu. Kita akan lihat, teman-teman. Beneran, teman-teman, ternyata ya. Ini Smurf Cat atau Smurf Moss, teman-teman ya. Wajahnya gue lihat kayak tikus loh. Coba kita lihat ya, ada dekat. Iya, kayak tikus, teman-teman ya. Tapi ini Smurf Cat ini sebenarnya, teman-teman. Wow. Jadi dia pakai kayak topi jamur gitu, teman-teman ya. Wow, keren sih. Oke. Begitu, teman-teman, bentuknya ya. Oke, sebelum kita gunakan add-on yang kita dapetin ini, teman-teman, kita akan nge-review map-nya dulu, teman-teman ya. Oke, jadi di sini adalah rumah kayak rumah jamur, teman-teman ya. Dan memiliki warna-warni, teman-teman. Ini adalah rumah Smurf ya. Coba kita lihat di dalamnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nggak ada isinya. Dia rumahnya kecil aja, teman-teman, nggak besar gitu ya. Oke, apakah kalau yang lain sama bentuknya atau beda ya? Coba kita lihat, teman-teman. Oke, jadi ada tadi di sana nggak ada mejanya ya. Jadi di sini ada mejanya, teman-teman. Nggak ada isinya. Oh, berarti setiap rumah beda-beda berarti ya. Oke, teman-teman, ngapain sih si Smooth Cat gitu ya? Kayaknya dia nguasain village ini sendiri, teman-teman. Oke. Dan kita akan lihat kayaknya di sana ada istana, teman-teman ya. Ada istana. Kita bisa lewat sini ya. Aduh, jatuh kok. Bagus ya. Oke, ini istana, teman-teman. Kayaknya sih istana sih. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lihat dalamnya bagaimana. Oke, cuma rumahnya aja panjang ya, tapi kecil, teman-teman. Kukira istana, ternyata bukan ya, hanya rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan coba ya untuk menggunakan add-on si Smurf Cat, teman-teman. Dan kita akan coba gunakan dia di dekat portal aja, teman-teman ya. Di sana aja, di sana ada lapangan ya. Oke, kita akan coba menggunakan add-onnya di sini, teman-teman. Oke, kita akan langsung aja pakai, teman-teman ya. Bentuknya ini dia, teman-teman, seperti Smurf beneran ya. Tapi dia itu adalah kucing, teman-teman, seekor kucing ya, karena namanya Smurf Cat, bukan Smurf Moss ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan coba kekuatan dari Smurf Cat ini ya. Jadi kita akan coba panggil 3 monster ya, seperti biasa. Pillager kita panggil. Enderman. Aduh, salah. Enderman
dan juga Ravenger teman-teman ya. Oke, kita akan coba teman-teman. Mana dia? Wah, hilang dong. Oke, kita pasang lagi di sini ya. Nah, di sini dan kita pasang pillager. Oke, dia nyerang atau enggak? Kayaknya enggak nyerang pillager, teman-teman. Nyerang ternyata ya. Kukira dia tidak memukul pillager, teman-teman, tapi dia ternyata nyerang ya. Dan dia tidak berkelahi sama Smurf ya. Coba. Oke. Satu. Wow, sekali pukul aja teman-teman mati ya. Oke, 5. Oke. Coba Enderman, bagaimana kalau Enderman ya? Kita akan coba pasang. Oke, dikejarnya teman-teman. Oke, 2 kali pukul aja mati teman-teman ya. Kita pasang lagi sini. Oke, ngejar dia. Ngejar. Oke. Oke. Mati teman-teman. Oke, ini dia. Para Enderman kita pasang. Oke, 1 lari. Oke, sisa 1. Oke, satunya kayaknya lari teman-teman ya. Oh shit, ternyata kuat banget ya si Smurf Cat ini teman-teman ya. Oke, yang terakhir, monster terakhir itu kita gunakan Ravenger ya. Coba. Oke. Wow, mati juga teman-teman ya. Coba kita gunakan. Kuat. Oke, ini dia 4 Ravenger ya. Wow, dan mati semua teman-teman ya. Kuat banget mereka teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman ya cara membuat portal Smurf Cat yang lagi viral-viralnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman, dan kita sudah bertemu dengan Smurf Cat-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Zeming ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request kita buat portal apa lagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Bagi kalian beruntung akan Uzeming buatkan portalnya ya. Oke, jadi sampai jumpa di next video. Jadi Uzeming dan juga Smurf Cat mengucapkan see you and goodbye.